ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian bantahan dari sudut yang keenam bahwa metode takwil ini yang mereka tempuh ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Karena tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Nah, belakangan ini muncul syubhat-syubhat. Oh, katanya para as-salaf itu ada yang mentakwil. Nah, itu cuman orang-orang yang baca sepotong-potong atau dia punya hawa nafsu pada dirinya. Atau mungkin jahil, tidak mengerti. Apa buktinya para salaf mentakwil? Iya. Dia bawakan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Wassama'a badainaha bi'aidin wa innala musyun. Langit kami bangun dengan kekuatan ditafsirkan. Itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jama' dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah, itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun, jamaknya aidin. Tapi aidin itu, bi'aidin, itu dari kata ada, ya'idu, aidan, dia masdar. Idha qawya washtadda, itu dikatakan ada, ya'idu, aidan. Kalau dia kuat dan keras, itu disebut apa? Ada, ya'idu, aidan dalam bahasa Arab. Oh, ada, harus ditakwil. Apa contohnya? Iya. Nasallaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak. Makanya harus ditakwil kan? Orang awam dengar, iya benar juga ya. Kasihan. Padahal dia ngerti nisyan di situ, nisyan, nasallaha fanasiyahum. Nisyan itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Salah satu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Tidak ada yang perlu ditakwil. Ya, dasarnya kalau dikatakan ada takwil, itu cuma syubhat-syubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang, atau dia dengar dari guru-gurunya mengajari dia salah, atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Nah, itu dasarnya keliru. Jadi kalau takwil itu sendiri tidak ada di tengah para as-salaf yang takwil. Maka ini menunjukkan batilnya apa? Takwil-takwil tersebut.